Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 238 sampai 239. Gustav meminta orang-orang untuk membawa kertas dan pensil. Lalu Zhong Weishan pun langsung menggambarnya berdasarkan apa yang ada di ingatannya. Meskipun itu hanyalah sebuah sketsa, tetapi samar-samar Gustav bisa membayangkan seperti apa pria itu. Gustav berkata, "Potret ini saja tidak cukup. Aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu dari penjara ini. Dan pada saat itu, aku akan ada orang yang kukirim secara khusus untuk berhubungan denganmu. Aku berharap bisa mendapatkan wajah asli pria itu melalui pemodelan 3D. Bisakah kau melakukannya?" Zhong Weishan berpikir sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, "Seharusnya tidak ada masalah. Ketika aku masih bekerja di posisiku sebelumnya, aku sering bersentuhan dengan bagian ini." Kemudian Gustav meninggalkan penjara dan menelpon Ying King. Dia meminta Ying King mengirim seseorang untuk menangani masalah tersebut. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di ibu kota, seorang pria paruh baya sedang duduk bersila. Auranya terus mengembun dan di bawahnya ada sebuah batu besar. Ki spiritual terus mengalir keluar dari batu itu dan masuk ke dalam tubuh pria itu. Aura pria itu terus naik dan ada getaran di seluruh ruangan. Kalau Zhong Weishan ada di sini, dia pasti akan mengenali kalau pria paruh baya inilah yang mengancamnya. Tiba-tiba terdengar sebuah ketukan di luar pintu. Pria paruh baya itu membuka matanya dan tatapan tajamnya melesat keluar. Batu besar yang ada di bawah tubuhnya benar-benar hancur secara langsung. Pria itu berseru, "Masuk!" Pria itu ditarik terbuka. Pintu itu ditarik terbuka oleh pria itu, oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Aura di seluruh ruangan melonjak, dan itu membuat jantung orang berdebar-debar. Seorang pria kurus masuk dan berlutut di depan pria paruh baya itu. "Tuan Jiang, bawahanku memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Pria yang dipanggil Tuan Jiang itu berdiri sambil merapikan pakaiannya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Aura yang mengerikan segera menyebar keluar. Pria kurus itu berkata, "Hari ini, di penjara nomor 1, di provinsi Jiangnan, seseorang bertemu dengan Zhong Weishan." Ekspresi Tuan Jiang langsung berubah. Matanya bersinar dengan sedikit kedinginan dan dia bertanya, "Setelah bertahun-tahun, siapa yang masih ingin menemuinya?" Pria kurus itu ragu-ragu selama beberapa detik. Tetapi kemudian dia berkata dengan hormat, "Menurut informasi dari penjaga gerbang, itu adalah seorang mayor jenderal Tiongkok yang bernama Gustav Ye." Ketika Tuan Jiang mendengar kata mayor jenderal, dia sama sekali tidak merasa terganggu. Status mayor jenderal tidak ada apa-apanya di matanya. Tetapi saat dia mendengar kata Gustav Ye, ada jejak kengerian di wajah tuanya. Kengerian itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Nama ini sepertinya sudah membangkitkan kembali memori yang selama bertahun-tahun ini selalu dilupakannya. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Gustav Ye? Mungkinkah itu adalah sampah dari Agoru? Dia tidak mati?" Pria kurus itu mengangguk. "Para bawahanku awalnya mengira kalau itu hanya nama yang sama. Jadi mereka sengaja menyelidiki. Tetapi mereka menemukan kalau ternyata dia memang sampah keluarga Ye yang jatuh ke Danau Dongqian. Dia bukan hanya tidak mati, tetapi dia juga berubah menjadi orang pertama di dunia seni bela diri Agoru.
Bukan hanya itu saja, dia juga membunuh Yuan Jingfu yang berada di 400 teratas daftar Grandmaster Tiongkok. Pada pertemuan di panggung seni bela diri beberapa waktu yang lalu, entah bagaimana, sekarang dia sudah menjadi mayor jenderal termuda di negara ini. Ini aneh sekali. Ketika Tuan Jiang mendengar ini, dia tidak memiliki keterkejutan di wajahnya. Sebaliknya, dia justru mencibir. Sepertinya, sampah keluarga Ye ini sudah mendapatkan semacam promosi setelah membunuh Master 400 teratas dari daftar Grandmaster Tiongkok. Untuk sampah seperti itu, tidak peduli seberapa bagus keberuntungannya, tetap saja dia tidak akan bisa melawan keluarga Jiang kita. Pria kurus itu melirik Tuan Jiang dan bertanya, apakah kita perlu mengirim seseorang untuk membunuh orang bernama Gustav Ye itu? Tuan Jiang menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu membunuhnya. Orang ini tidak akan hidup lama kalau dia berani melangkah ke provinsi Jiangnan. Kau hanya perlu mengawasinya saja. Pria kurus itu mengangguk penuh hormat. Baik, Tuan. Kemudian pria kurus itu dengan cepat melangkah mundur. Saat ini hanya Tuan Jiang yang tersisa di dalam ruangan. Melalui jendela besar yang ada di depannya, matanya melihat ke arah provinsi Jiangnan dan kemudian dia berkata dengan santai, "Kupikir kau sudah mati, tetapi ternyata kau masih hidup, seperti kecoa yang tidak berguna. Kehidupan keluargamu sendiri sudah cukup sulit, namun dengan kultivasimu yang masih kecil itu, kau tetap ingin mencari tahu tentang kejadian di Villa Yunhu? Kau benar-benar seperti seekor semut yang ingin mengguncang pohon raksasa. Kau hanya cari mati." Pada saat ini, Gustav kembali ke vilanya dan menemukan kalau lampu di ruang tamu sudah menyala. Bahkan ada juga suara TV. Gustav membuka pintu dan melihat Margaret dan Stella sedang tertidur di sofa. Gustav merasa seperti kembali ke kehidupannya di kota Agoru. Saat ini seluruh dunia seni bela diri di provinsi Jiangnan seolah sedang mengalami gempa bumi besar. Itu karena putra Tang Ao, presiden asosiasi seni bela diri provinsi Jiangnan, mati dengan cara dipenggal. Bahkan ada bagian tubuh mayat yang hilang. Ini adalah tindakan yang brutal. Siapa yang berani melakukan hal seperti ini? Pada saat ini, Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan secara terang-terangan mengadakan pertemuan darurat. Hampir sebagian besar orang dari keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan datang ke pertemuan ini. Auranya sangat menakutkan. Bukan hanya keluarga seni bela diri yang hadir di sini, tetapi juga beberapa keluarga konsorsium di Provinsi Jiangnan juga datang. Tentu saja termasuk keluarga Xia dan keluarga Zhou. Kalau digabungkan, maka semua orang yang hadir di sini hampir menguasai seluruh provinsi Jiangnan. Suasana di tempat pertemuan sangat mencekam. Tidak ada seorang pun yang berani menatap Tang Ao yang duduk di atas panggung. Tang Ao adalah orang tua yang terkenal sangat memanjakan putranya. Tapi, hari ini putranya meninggal. Wajah Tang Ao tampak pucat. Meskipun dia tidak berbicara, tetapi ekspresi kemarahannya menyelimuti seluruh arena. Setelah beberapa saat, Tang Ao akhirnya berbicara. Dia hampir meraung karena marah. "Putraku Tang Yuan Xuan terbunuh. Kalian semua tahu tentang hal itu, bukan?" Ketika kata-kata itu diucapkan, Tang Ao benar-benar tidak bisa menahan kemarahannya. Dia menamparkan telapak tangannya ke atas meja marmer yang ada di depannya, dan meja marmer itu pun langsung berubah menjadi serbuk. Debu yang mengepul mengaburkan pandangan semua orang. Beberapa detik kemudian, ketika debu tersebut menghilang, terlihat wajah biru besi Tang Ao yang sedang mengamati semua orang.
Dia berkata, "Aku mengadakan pertemuan darurat hari ini karena memiliki satu permintaan. Kalian semua harus menggunakan kekuatan kalian untuk membantuku menemukan pembunuhnya. Aku akan menyiksa pembunuhnya sampai mati dengan tanganku sendiri. Aku juga akan memenggal kepala seluruh keluarganya." Tang Ao menekan sebuah tombol, dan dalam sekejap, sebuah foto muncul di layar lebar yang ada di belakangnya. Itu adalah punggung seorang pria muda yang mengenakan topi. Gambarnya sangat buram, tapi samar-samar mereka bisa melihat kalau pemuda itu memegang bungkusan di tangan kanannya. Tang Ao yakin kalau itu adalah kepala putranya. Setelah kejadian itu, dia memeriksa semua kamera CCTV. Sayangnya semua data di kamera CCTV yang dilalui oleh pemuda itu sudah lebih dulu dihapus. Satu-satunya petunjuk yang ada adalah foto tampak belakang ini, yang secara tidak sengaja difoto oleh seseorang yang sedang mengambil gambar pemandangan. Tang Ao menunjuk ke bagian belakang pria yang ada di foto itu dan berkata, "Aku ingin kalian semua menggunakan semua kekuatan kalian untuk membantuku menemukan pria ini. Bawa semua pria yang memakai pakaian seperti ini kepadaku. Tidak hanya itu, bahkan siapapun yang berhubungan dengan pria ini pada waktu itu dan tidak memiliki alibi, bawa semuanya kepadaku. Aku, Tang Ao, lebih suka membunuh 1000 orang yang salah tebak daripada membiarkan 1 orang lolos." Mendengar ini, kerumunan orang yang hadir di pertemuan darurat ini langsung tercengang. Tang Ao ini terlalu gila. Bagaimana dia bisa membunuh orang hanya karena orang tersebut memakai baju yang sama? Berapa banyak orang yang bisa menahan amukan mengerikan dari singa provinsi Jiangnan ini? Di antara orang yang hadir, Xia Hongye sedang mendengarkan raungan Tang Ao di telinganya, tetapi matanya menatap foto itu dengan erat. Dia merasa punggung pria yang ada di foto ini sangat familiar. Dia sepertinya pernah melihatnya. Terlepas dari bentuk dan postur tubuhnya, dia merasa kalau punggung pria ini terlalu familiar di matanya. Kepalanya menoleh dengan cepat, dan tiba-tiba wajah yang dingin dan sombong muncul di benaknya. Gustav Ye. Alicia Hongye langsung berkerut. Dengan cepat, dia menyadari kalau kekuatan seni bela diri Gustav setingkat dengan Yuan Jingfu. Namun dengan cepat juga dia menggelengkan kepalanya. Ini pasti karena dia pasti terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Gustav bisa memiliki kekuatan seperti itu? Meskipun dia berpikir begitu, dia masih tetap mengirim beberapa pesan kepada Stella untuk mengecek keberadaan Gustav. Kalau Stella bersama dengan Gustav saat ini, maka kemungkinan ini bisa dikesampingkan. Namun jawaban dari Stella sangat mengejutkan Xia Hongye dan membuat raut wajahnya sedikit berubah. Stella memberitahukan kalau Gustav baru saja pulang. Mungkinkah pemuda yang hanya terlihat punggung bagian belakangnya itu benar-benar Gustav? Dahinya dipenuhi butiran keringat dan kemejanya basah kuyup. Zhou Fulu yang duduk di sebelah Xia Hongye juga sedikit menyipitkan matanya. Dia datang ke pertemuan ini atas nama keluarga Zhou. Dan ketika dia melihat bagian belakang pemuda yang ada di foto itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah Gustav. Dengan hanya bermodalkan foto punggung ini, hampir bisa dipastikan kalau orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan secara alami tidak akan bisa menemukan Gustav. Tetapi siapapun yang sudah berpapasan dengan Gustav pasti akan menemukan bahwa momentum dan postur berjalan Gustav benar-benar berbeda dari orang lain. Dan juga bagian belakang foto itu terlalu mirip dengan Gustav. Zhou Fulu tidak berani berbicara. Dia berencana menelpon Gustav
ketika pertemuan darurat ini selesai untuk menanyakan situasinya. Sebagai seorang teman, dia tidak ingin kalau orang yang ada di dalam foto ini benar-benar Gustav. Itu karena kemarahan Tang Ao bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Kalau Gustav benar-benar membunuh putra Tang Ao, bukan hanya nyawa Gustav sendiri yang akan berada di dalam bahaya. Keluarga Xia dan bahkan keluarga Zhou pun pasti akan terlibat. Ini adalah kemarahan seorang Grandmaster. Ma Weiqi yang berada di samping Tang Ao secara alami juga bisa mengetahui siapa yang berada di dalam foto itu. Ada badai di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan kalau Gustav berani bergerak kepada orang-orang Tang Ao. Bahkan sampai melakukan pemenggalan kepala. Ini semua hanya menampar wajah Tang Ao. Tetapi bahkan kalaupun dia tahu bahwa itu adalah Gustav, tetap saja dia tidak berani mengatakan apa-apa. Alisnya sudah diberikan darah esensi oleh Gustav. Jadi di dalam hidup ini, dia ditakdirkan untuk menjadi budak Gustav. Kalau sampai dia berani mengkhianati Gustav, dia pasti akan hancur. Dia melirik Wu Qiyuan, kepala keluarga Wu yang duduk tidak jauh darinya. Punggung Gustav ketika dia meninggalkan keluarga Wu pada hari itu persis sama seperti yang ada di foto. Untungnya, Wu Qiyuan hanya merasa sedikit akrab dan sepertinya dia tidak menebak kalau pemuda di foto itu adalah Gustav. Pada saat ini Tang Ao muncul di samping Ma Weiqi dan berkata dengan dingin, "Ma Weiqi, sebagai wakil presiden, kau akan dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menemukan anak ini. Apakah kau memiliki kepercayaan diri?" Wajah Ma Weiqi berubah dan dia buru-buru berkata dengan serius, "Aku tumbuh besar bersama-sama dengan Yuan Xuan. Kalau Yuan Xuan mengalami kecelakaan, dengan segala cara, aku pasti akan menemukan pelakunya." Bab 240 sampai 241. Mendengar jawaban tegas Ma Weiqi, Tang Ao langsung menepuk bahu Ma Weiqi. "Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Kau harus bisa menemukan orang itu. Seharusnya dia masih berada di provinsi Jiangnan. Bahkan kalaupun kau harus mencari di seluruh provinsi Jiangnan, kau harus bisa menemukannya." Ma Weiqi mengangguk patuh. "Baik, ketua." Dini hari di dalam villa, Gustav sedang duduk bersila sambil berkultivasi. Seluruh ruangan penuh dengan aura dan kultivasi Gustav berangsur-angsur meningkat. Tiba-tiba ponsel Gustav berdering. Gustav yang merasa terganggu kultivasinya terlihat sedikit tidak senang. Siapa yang berani menelponnya dini hari begini? Begitu dia mencentikkan jarinya, ponselnya langsung berada di telapak tangannya. Yang mengejutkan, itu adalah panggilan Ma Weiqi dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Gustav menerima panggilan itu, dan dia langsung mendengar suara Ma Weiqi berkata, "Tuan Ye, aku sudah mengirim foto ke ponselmu. Hari ini, Tang Ao mengadakan pertemuan darurat, dan dalam beberapa hari ke depan, dia pasti akan menggunakan kekuatan seluruh provinsi untuk menemukan orang di foto itu. Tuan Ye harus lebih berhati-hati. Selain itu, aku juga merasa keluarga Wu akan curiga padamu. Ingatlah untuk memperhatikan hal ini." Setelah mengatakan hal itu, telepon ditutup. Gustav melirik foto yang dikirim ke ponselnya tanpa ekspresi sedikit pun. Informasi apa yang bisa didapatkan dari sebuah gambar yang hanya tampak bagian belakangnya ini? Bahkan kalaupun Tang Ao bisa menemukan dirinya, memangnya kenapa batu nisan kedua di kuburan reinkarnasi bisa dipanggil? Jadi apa masalahnya? Hanya saja fokusnya saat ini adalah mengenai Villa Yunhu.
Jadi tentu saja Gustav tidak akan mengambil inisiatif untuk menggunakan batu nisan kedua hanya untuk membunuh Tang Ao. Itu adalah kartu as terbesarnya. Segera, keluarga Zhou juga menelpon. Gustav dengan santai mendengarkan sebelum kemudian menutup teleponnya. Setelah itu, dia kembali berkultivasi. Malam ini Gustav tidak bisa tidur. Pengaruh utama Tang Ao langsung berimbas besar di jalan-jalan provinsi Jiangnan, serta di hotel dan di perumahan-perumahan. Tiba-tiba muncul orang-orang misterius yang memegang foto. Punggung Gustav sudah diketahui oleh hampir kebanyakan orang. Pria yang tak terhitung jumlahnya, dengan perawakan yang sama atau mirip, ditangkap secara paksa. Sama sekali tidak ada hukum yang bertindak untuk melindungi orang-orang yang ditangkap secara paksa itu. Pada saat ini, kekuatan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan digunakan secara ekstrim. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Wu di Provinsi Jiangnan, meskipun masih pagi, Wu Qiyuan sudah mengadakan pertemuan darurat keluarga. Semua anggota inti keluarga Wu ada di sini. Wu Qiyuan langsung ke intinya dan berkata, "Kali ini, masalah Tang Ao sudah membuat keributan besar. Kalau ada keluarga yang bisa memberikan kontribusi berjasa dalam masalah ini, itu pasti akan sangat menguntungkan. Kalau keluarga Wu kita bisa memberikan kontribusi berjasa dalam masalah ini, keluarga Qin pasti tidak akan berani menyentuh kita. Coba kalian lihat foto di layar itu. Entah kenapa, aku selalu berpikir kalau orang yang ada di foto itu terlihat sedikit familiar, tetapi aku tidak tahu siapa dia." Semua orang di keluarga Wu melirik ke foto itu dan reaksi pertama semua orang adalah mereka semua juga merasa familiar dengan sosok di foto itu. Tiba-tiba Wu Xinlan membuka mulutnya sedikit. Matanya terlihat penuh ketakutan. Hari itu ketika Gustav datang ke sini, dia memperhatikan Gustav dengan cermat. Jadi tentu saja dia langsung mengenali sosok di foto itu sebagai Gustav. Gustav membunuh putra Tang Ao? Wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia tidak percaya, tetapi menilai dari sikap Gustav pada hari itu, sepertinya itu benar-benar perbuatannya. Apakah Gustav ini sudah gila? Tepat pada saat ini, Wu Cheng menamparkan tangannya ke meja dan dia juga bereaksi. "Penatua Wu, bukankah orang ini adalah bocah sombong yang datang ke rumah keluarga Wu kita pada hari itu?" "Benar, aku yakin 100% kalau orang di foto itu adalah bocah sombong itu." Wu Qiyuan tertegun sesaat. Dia akhirnya mengerti kenapa dia merasa familiar dengan sosok di foto itu. Benar, itu adalah Gustav. Tetapi sebagai kepala keluarga, secara alami sangat tidak mungkin baginya untuk bertindak impulsif. Wu Qiyuan mulai menganalisis. Foto ini hanya menampilkan bagian punggung. Jadi belum tentu itu Gustav. Tapi pada hari itu, dia bisa melepaskan diri dari tekananku. Itu membuktikan kalau dalam hal kekuatan, dia benar-benar bisa membunuh Tang Haisen. Sekarang, aku perlu menentukan satu hal. Apa yang dilakukan anak itu beberapa jam yang lalu? Wu Cheng mencibir. "Penatua Wu, kenapa harus repot-repot? Punggung Gustav terlihat sama seperti yang difoto. Beritahu saja Tang Ao secara langsung. Dengan karakter Tang Ao, dia pasti tidak akan membuat anak itu merasa lebih baik. Bahkan kalaupun itu bukan dia, tetap akan sulit baginya untuk lolos dari kematian." Wu Qiyuan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Wu Cheng dan berkata, "Kalau ada dua pilihan, yang pertama adalah kau memastikan identitas anak itu, dan kemudian membawakannya secara langsung kepada Tang Ao. Atau yang kedua, kau memberitahu Tang Ao mengenai kecurigaanmu akan sosok anak itu. Menurutmu mana yang akan membuat Tang Ao merasa berterima kasih kepadamu?" Mata Wu Cheng berbinar dan dia berkata, "Tentu saja yang pertama, mengirim musuh Tang Ao ke tangannya
itu setara dengan membuatnya berutang budi besar pada keluarga Wu kita. Wu Qiyuan berpikir selama beberapa detik, lalu dia melirik semua orang di keluarga Wu dan berkata, "Siapa yang ingin menangkap anak ini? Apakah itu adalah dia atau bukan? Kita harus menginterogasinya dengan jelas. Kalau itu benar-benar dia, kita akan mematahkan tangan dan kaki anak itu, dan kemudian memberikannya kepada Presiden Tang dengan tangan kita sendiri. Anak itu sudah membuat keluarga Wu kita kehilangan banyak, dan dia juga sudah menyinggung keluarga Qin. Sebenarnya aku tidak ingin mempersulit anak itu, tetapi sekarang tampaknya semuanya sudah ditakdirkan." Wu Cheng memiliki senyum muram di sudut mulutnya dan langsung menawarkan dirinya. "Penatua, serahkan anak itu kepadaku. Aku pasti akan membawa anak itu ke sini." Mata Wu Qiyuan membeku. Dia memikirkannya dan kemudian berubah pikiran lalu berkata, "Anak itu tidak mudah untuk dihadapi. Kau sendiri tidak akan bisa menghadapinya karena si pengkhianat Wu Xingming itu juga pasti melindungi anak itu. Karena itu kau dan Wu Yong harus bersiap-siap dan membawa Wu Xiangming lebih dulu. Sedikit banyaknya, Wu Xiangming pasti tahu tentang masalah ini. Ketika semuanya sudah mapan, kita bisa menangkap bocah sombong itu." Pada saat ini, Wu Xinlan berbicara, "Ayah, ini tidak adil. Wu Xiangming dan Gustav tidak ada hubungannya dengan keluarga Wu kita. Apakah tidak terlalu berlebihan untuk menangani mereka berdua secara paksa seperti ini?" Mata Wu Qiyuan menatap tajam ke arah Wu Xinlan dan dia berkata dengan serius, "Xinlan, kau masih muda dan ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Kalau orang tidak bertindak untuk menyelamatkan diri mereka, maka dunia yang akan memakan mereka. Kalau kematian dua orang yang tidak terkait itu bisa menyelamatkan keluarga Wu ataupun membuat keluarga Wu menjadi lebih kuat, tentu saja pilihan ini tidak memerlukan pertimbangan apapun." Wu Xinlan masih mencoba membela, "Tapi ayah, Wu Xiangming dulunya adalah anggota keluarga Wu dan dia juga sudah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Wu kita." Wu Qiyuan berkata dengan sedikit marah, "Beraninya kau berkata seperti itu. Sekarang Wu Xiangming adalah suruhan orang lain. Memangnya kenapa kalau dia dibunuh? Di mataku, hidupnya sama sekali tidak berharga." Setelah itu dia menoleh ke arah Wu Cheng dan Wu Yong sambil berkata, "Wu Cheng, Wu Yong, cepat pergi." Keduanya mengangguk secara bersama-sama, "Baik penatua." Wu Xinlan melihat sosok keduanya yang berjalan pergi sambil menghela nafas. Dia tidak tahu apakah langkah ini adalah langkah yang tepat untuk keluarga Wu. Entah kenapa dia selalu memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Saat ini, di distrik Tinglan, Blok 3, Wu Xiangming sudah berada di rumah selama beberapa hari. Bahkan makanan pun dipesan secara online. Dia tidak pernah keluar dari pintu rumahnya. Dia meminum pil dan terus berkultivasi sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya oleh Gustav. Awalnya dia merasa kalau teknik ini sangat rumit dan benar-benar berbeda dari teknik keluarga Wu. Bahkan bisa dikatakan kalau teknik yang dipelajarinya ini sangat berbeda dari teknik yang ada di pasaran. Tetapi ketika dia berkultivasi dan mengembangkannya, dia menemukan kalau kekuatannya telah meroket lebih dari 3 kali lipat. Dia yakin kalau teknik ini adalah harta karun. Ditambah lagi dengan ramuan yang diberikan oleh Gustav, dia merasa masa depannya akan sangat gemilang. Pada saat ini dia sedang duduk bersila dan ada aliran udara samar di sekitarnya. Meskipun sangat lemah, tetapi mengalir ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan membuka matanya dengan segera. Terdengar suara keras, pintu rumahnya ditendang dengan keras hingga terbuka dan dua pria muncul tepat di depan Wu Xiangming.
Mereka adalah Wu Cheng dan Wu Yong. Bab 242 sampai 243. Wu Xiangming berdiri, matanya bersinar dengan sedikit kedinginan, dan dia berkata dengan marah, "Aku sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Wu. Jadi untuk apa kalian masuk ke dalam rumahku?" Wu Cheng tersenyum. Dia melirik Wu Xiangming dan berkata, "Wah, pesuruh Gustav ini sangat bekerja keras. Dia masih berkultivasi pada jam segini." Tiba-tiba, Wu Yong yang sejak tadi tidak berbicara, memperhatikan sesuatu dan langsung berubah menjadi bayangan di tempat. Kelima jarinya dibuka, dan beberapa pil sudah muncul di tangannya. Itu adalah pil yang persis seperti apa yang diberikan Gustav kepada Wu Xiangming. Mata Wu Yong yang berapi-api tertuju pada pil itu. Lalu dia menatap lurus ke arah Wu Xiangming dan berkata, "Dari mana kau mendapatkan pil ini?" Wu Yong menemukan kalau pil ini bukan hanya harum, tetapi juga waktu untuk menampilkan pola dannya tidak lama setelah pemurnian. Pasti ada peluang besar untuk Wu Xiangming melalui pil ini. Wu Xiangming terkekeh di dalam hatinya. Amarahnya membara. Dia melangkah keluar dalam satu langkah dan menyambar pil itu dengan cepat. Pil itu diberikan oleh Gustav kepadanya. Jadi pil itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Wu Yong memandang Wu Xiangming dan mencibir. "Dalam keluarga Wu, kekuatanku jauh lebih baik darimu. Kualifikasi apa yang kau miliki sehingga berani merebut apa yang ada di tanganku? Rasakan ini." Wu Yong langsung meledakkan tinjunya. Wu Xiangming tidak peduli tentang apapun. Dia tahu kalau dia sama sekali bukan lawan Wu Yong. Akhirnya secara tidak sadar dia menjalankan teknik api ilahi dan jejak ki sejati menyatu di atas tinjunya. Kekuatan yang kuat langsung meletus sehingga menyebabkan tanah menjadi retak. Keduanya mundur 5 langkah. Wajah Wu Xiangming terlihat gembira. Dia menatap tinjunya dengan perasaan tidak percaya. Tuan Ye tidak berbohong padanya. Teknik api ilahi. Ini adalah sebuah jimat. Sementara itu, mata Wu Yong dan Wu Cheng membelalak. Mereka berdiri mematung di tempat mereka seperti orang bodoh. Hanya dalam hitungan beberapa hari, Wu Xiangming sudah menjadi sangat kuat. Wu Yong adalah yang pertama bereaksi. Dia memandang Wu Cheng yang ada di sampingnya dan berkata, "Wu Xiangming pasti memiliki rahasia yang tidak diketahui di tubuhnya. Wu Cheng, ayo kita maju secara bersama-sama untuk mengalahkan si pengkhianat ini." Dengan mata yang berapi-api, Wu Cheng menjawab, "Baiklah." Detik berikutnya, kedua sosok itu langsung bergegas keluar menghampiri Wu Xiangming. Raut wajah Wu Xiangming menjadi sedikit panik, tapi dia tetap berusaha terlihat tenang. Tiba-tiba, bayangan kepalan tangan memenuhi langit, dan semua perabotan di rumah Wu Xiangming hancur. Meskipun kultivasi Wu Xiangming telah meningkat tajam, tapi kali ini, dia menghadapi 2 master dari keluarga Wu secara bersamaan. Tentu saja, dia dikalahkan. Terdengar suara ledakan. Wu Cheng menepukkan telapak tangannya di dada Wu Xiangming. Tubuh Wu Xiangming terhempas dan langsung menabrak dinding. Wu Xiangming ingin bangun, tetapi kaki besar Wu Cheng sudah menginjak tubuhnya. Wu Xiangming memuntahkan seteguk darah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Wu Yong berkata dengan nada dingin, "Katakan, siapa yang memberimu pil ini?" Wu Xiangming meludahkan seteguk darah ke arah kedua master itu. Wu Xiangming pantang menyerah. Wu Cheng sudah lama merasa muak melihat Wu Xiangming. Jadi dia langsung menghantamkan tinjunya ke wajah Wu Xiangming dan seluruh wajah Wu Xiangming hampir berubah bentuk. Pada saat ini, Wu Cheng berteriak marah. "Cepat katakan padaku dari mana pil-pil ini berasal. Dan juga, di mana binatang kecil Gustav itu sekarang berada." Wu Xiangming memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menatap Wu Cheng dengan tatapan mata yang dingin dan mengucapkan kata demi kata, "Tuan Ye, tidak boleh dipermalukan.
Tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk mempermalukannya. Kalau kau menyinggung Tuan Ye, kau harus siap menanggung murka langit. Keluarga Wu pasti akan dihancurkan." Wu Cheng kembali menginjak tubuh Wu Xiangming dan berkata sambil tersenyum, "Tidak usah membawa-bawa murka langit. Sebaiknya aku memberitahumu kalau Gustav sendiri sedang kesulitan untuk melindungi dirinya sendiri. Apakah dia bisa bertahan hidup sampai besok atau tidak, itu masih belum bisa dipastikan. Jadi jangan terlalu banyak berbicara omong kosong. Jawab saja pertanyaan kami dengan cepat." Wu Xiangming menoleh, dan dia memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit di tubuhnya tanpa mengerutkan kening sedikit pun. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mau mengkhianati Gustav. Itu sama sekali tidak mungkin dilakukannya. Wu Cheng berteriak marah, "Kurang ajar! Kau mau berpura-pura terlihat kuat?" Sambil berteriak, Wu Cheng menendang pinggang Wu Xiangming dengan kekuatan yang keras. Terdengar bunyi klik yang tajam, dan tulang ekor Wu Xiangming langsung patah. Wu Cheng kembali menginjak wajah Wu Xiangming dan berkata dengan dingin, "Aku baru saja mematahkan tulang terpenting di tubuhmu. Sekarang, kau akan menjadi orang lumpuh yang tidak berguna. Aku ingin melihat, apakah Tuan Ye yang kau bangga-banggakan itu akan menyelamatkan anjing pesuruh sepertimu?" Setelah mengatakan hal itu, Wu Xiangming langsung diseret oleh keduanya tanpa ampun. Tetapi, mereka sama sekali tidak menyadari kalau tadi sambil berusaha menahan rasa sakit di tubuhnya, dengan jari-jari yang gemetar, Wu Xiangming berusaha menggunakan darahnya untuk meninggalkan petunjuk dengan menulis kata Wu di lantai. Hari berikutnya, di Provinsi Jiangnan, Distrik Mingcui Villa, Gustav membuka matanya dan menghembuskan nafas kekeruhan. Kultivasinya telah meningkat pesat setelah semalaman berkultivasi. Meskipun masih ada jarak ke tingkat keempat alam pneumatik, namun dengan aura yang menantang surga dari makam reinkarnasi dan ditambah lagi dengan ramuan pil, kecepatannya jelas akan menjadi jauh lebih cepat. Itu bahkan jauh melampaui kecepatan kultivasi di Kunlun Su. Setelah Gustav bangun, dia menemukan kalau Margaret dan Stella sudah pergi. Sepertinya kedua gadis itu sedang sibuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan grup Tianzeng di Provinsi Jiangnan. Tadi malam keduanya sudah mencapai kesepakatan bahwa karena ini adalah pertama kalinya Margaret datang ke Provinsi Jiangnan, maka Stella yang akan mengambil alih untuk menangani beberapa urusan bisnis. Bagaimanapun, dalam hal ekonomi dan bisnis, tidak ada seorang pun di Provinsi Jiangnan ini yang bisa setara dengan keluarga Xia. Setelah Gustav selesai memakan sarapan yang disiapkan oleh Margaret, dia menelpon Ying King dan bertanya tentang Zhong Weishan. Tadinya dia berpikir bahwa dengan kekuatan tim jiwa naga, seharusnya mereka bisa melepaskan Zhong Weishan. Tetapi Gustav tidak menyangka kalau situasinya menjadi sedikit rumit. Bagaimanapun, pada awalnya, Zhong Weishan menyalahgunakan kekuatan dan identitasnya yang sedikit istimewa. Jadi, meskipun tim jiwa naga terhubung dengan departemen atas, mereka hanya bisa meminimalkan jangka waktu hukuman di penjara. Tapi tentu saja, tetap tidak mungkin bagi Zhong Weishan untuk keluar dalam waktu singkat. Untungnya, Ying King menyiapkan rencana B dan langsung mengirim beberapa master jiwa naga ke penjara nomor 1 yang seharusnya bisa mensimulasikan keadaan Zhong Weishan hari ini. Setelah itu, Gustav memikirkan sesuatu dan menelpon Ye Lingtian. Dia ingin bertanya sudah sejauh mana kultivasi Ye Lingtian berkembang. Di ujung telepon, Ye Lingtian tampak bersemangat. Ketiga teknik bela diri yang baru itu tampaknya membuatnya merasa seperti baru saja menemukan benua baru. Meskipun untuk itu dia harus meninggalkan semua sistem kultivasinya sebelumnya. Dia sangat terkejut ketika menemukan kalau kekuatan dan kecepatannya sudah ditingkatkan secara kualitatif. Setelah itu,
Ye Lingtian berbicara tentang situasi akhir-akhir ini di provinsi Jiangnan. Hampir semua orang yang ada di jalan adalah orang-orang suruhan Tang Ao. Saat ini, seluruh provinsi Jiangnan berada dalam kekacauan. Hanya dalam satu malam, 36 orang pemuda yang dianggap mirip dengan Gustav sudah ditangkap. Ini membuktikan kalau kali ini Tang Ao memang bertekad untuk mencari tahu siapa pembunuh anaknya. Ye Lingtian meminta Gustav untuk tetap waspada, dan yang terbaik adalah kalau bisa Gustav tidak keluar kecuali memang itu benar-benar diperlukan. Setelah menutup telepon Ye Lingtian, Gustav pun menelpon Wu Xiangming. Dia ingin bertanya bagaimana kemajuan Wu Xiangming dalam mengolah teknik api ilahi. Tetapi setelah menelpon 3 kali berturut-turut, Gustav menemukan kalau panggilannya sama sekali tidak terhubung. Ponsel Wu Xiangming dalam keadaan tidak aktif. Gustav mengerutkan keningnya. Dia meminta Wu Xiangming untuk menyewa rumah di area Villa Ming Cui dan tetap berjaga-jaga sambil berkultivasi. Jadi seharusnya ponsel Wu Xiangming tetap dihidupkan 24 jam sehari dan ponsel itu harus selalu ada di sisinya. Lalu kenapa saat ini Wu Xiangming tidak menjawab panggilannya? Gustav berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir mungkin Wu Xiangming sedang dalam keadaan menerobos kultivasinya. Setelah 2 jam, Gustav kembali menelpon Wu Xiangming, tetapi ponselnya masih tetap dimatikan. Gustav merasa ada yang tidak beres. Dia menutup matanya rapat-rapat, dan di lautan kesadarannya ada 2 tetes darah esensi khusus yang ditangguhkan. Darah esensi ini masing-masing adalah Ma Wei Qi dan Wu Xiangming. Dan setetes darah esensi Wu Xiangming terlihat sedikit melemah. Jelas, sesuatu sedang terjadi pada Wu Xiangming. Raut wajah Gustav sedikit berubah. Dia langsung mengambil mantelnya dan menuju ke komunitas Tinglan. Jarak antara komunitas Tinglan dan Villa Ming Cui sangat dekat. Gustav bisa tiba dalam waktu 1 menit hanya dengan berjalan kaki. Saat pintu lift terbuka, Gustav merasakan ada sesuatu yang salah. Di komunitas Tinglan, masing-masing kamar memiliki liftnya sendiri-sendiri. Jadi ketika lift dibuka, tepat di seberangnya ada kediaman Wu Xiangming. Pada saat ini terlihat kalau pintu rumah Wu Xiangming telah diledakkan dan dalam keadaan terbuka. Terlihat ada kekacauan di dalamnya. Gustav masuk dengan tatapan mata yang sangat serius. Dinding rumah Wu Xiangming rusak, meja-mejanya hancur, dan ada retakan kecil di lantai. Ada juga noda darah yang tak terhitung jumlahnya di lantai. Pemandangan di sini sangat mengejutkan. Jelas ada pertempuran yang kuat di sini dan auranya tidak lemah. Wu Xiangming pasti terluka dan dibawa pergi. Pada titik kritis ini, siapa yang ingin membawa Wu Xiangming pergi? Mungkinkah keluarga Qin? Cerita ini, fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.